Pemirsa, DPC Partai Demokrat Kota Jambi mengungkapkan alasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan rekomendasi Partai Demokrat Kota Jambi memilih calon wali kota dan wakil wali kota Jambi nomor urut 1 pasangan Maulana Diza di Pilkada Kota Jambi 2024 pada Selasa 2 Oktober 2024 di MCC Kota Jambi. Partai Demokrat Kota Jambi memberikan tanggapannya mengenai arah dukungan Partai Demokrat Kota Jambi atas Pilkada Kota Jambi 2024 ini. Dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Duli Kurdiasi Kauri, bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY meminta untuk mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Maulana Diza. Sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi. Periode 2024-2029. Untuk sukses ke Wakil Jambi. Tahun 2024. Menurutnya, AHY berpesan kepada seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Jambi untuk tegak lurus mengusung calon yang telah ditentukan. Hari ini adalah momen yang terbaik. Kebetulan kita memang konsolidasi bersama tim, bersama keluarga besar Partai Demokrat, dan sekalian merayakan HUT Demokrat yang sedikit tertunda, tapi itu mengurangi maknanya. Dengan demikian, kami bisa tadi menyemangati bersama teman-teman dari tingkat dari pengurus DPC, PAC, ranting dan anak ranting. Kami bersatu berjumlah sekitar 500-an anggota. Kami telah mengikrarkan, kami sepakat untuk mengusung dan mendukung Bapak Dr. Dr. Maulana untuk bisa menjadi wali kota. Targetnya Sandi, Cek TV, melaporkan.